Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jika anda setuju, anda boleh komen, saya setuju. Hampir mustahil Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri kali ketiga. Saya setuju. Yang ini saya sendiri menyatakan bahawa saya setuju bahawa Datuk Seri, Datuk Seri pula, bahawa Tun Mahathir Atok ni, dia dah 98 tahun ni, hampir mustahil Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri untuk kali ketiganya. Saya amat-amat setuju. 1,200%. Veteran UMNO Sabah, iaitu Tan Sri Saleh Tun Said Keruak. Membayangkan Tun Mahathir, Tun Mahathir Mohamad boleh kembali sekali lagi sebagai Perdana Menteri jika tindakan politiknya tidak diperhati serta diawasi. Ini dia punya pendapat lah. Tapi saya setuju dengan tajuk daripada sabudinhusin.com ini, bahawa hampir mustahil untuk Mahathir jadi Perdana Menteri sekali lagi. Macam mana dia boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi kalau sudah terlalu tua lah untuk jadi Perdana Menteri? Macam mana dia nak ambil tahu tentang rakyat kalau dia kena fokus dengan kesihatan dia lah sekarang? Berikutan keputusan empat negeri takbiran PAS melantik bekas Perdana Menteri dua kali itu sebagai penasihat tidak rasmi mereka, Saleh seterusnya melihat Tun Mahathir sekarang ini adalah ketua de facto blok pembangkang PN. Alamak, kesian Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin kan ketua blok pembangkang, kenapa perlu Mahathir juga? Tak baguskah Hamzah Zainuddin sampai perlu ketua de facto yang baru iaitu Mahathir? Kenapa tak baguskah Muhyiddin sampai perlu Mahathir? Tak baguskah yang lain-lain juga? Pening juga. Okey, tapi saya setuju dengan tajuk itu, hampir mustahil lah. Dalam arena politik katanya, cita-cita tiada terhad dengan umur. Tiada had dan umur pula bukan menjadi penghalang. Oleh itu jangan memandang rendah kehendak orang tua, katanya lagi. Bukan tentang umur dan tiada had, tapi tentang usia atau tentang badan, fizikal, dan tentang realiti. Realitinya ialah Mahathir sudah ditolak oleh rakyat. Parti Pejuang langsung tak ada menang, dapat deposit pun tidak. Mahathir malah di kubu kuat Mahathir sendiri, dia ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Sampai Mahathir tiba-tiba mengeluarkan pula, kononnya ada unsur rasuah menyebabkan dia kalah di Parlimen Langkawi. Nah, jadi kenapa mau Perdana Menteri yang rakyat tak sokong, yang rakyat tak mau? Secara mudah difahami, Saleh dalam hal ini sebenarnya ingin memberi pengingatan sebenarnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, PH dan UMNO agar sentiasa berjaga-jaga. Persoalan asas ialah bolehkah Tun Mahathir jadi Perdana Menteri sekali lagi? Pendapat saya secara pribadi tidak mustahil. Hampir mustahil. Walaupun tiada perkara yang mustahil di dunia ini, tetapi dari segi kemunasabahan dan hukum akal, terlalu sukar untuk Tun Mahathir mampu kembali ke puncak kuasa. Pertama, beliau kini bukanlah ahli parlimen, dan ini setidak-tidaknya sehingga PRU16 akan datang yang dijangka diadakan pada tahun 2027. Sudah tertutup jalan buatnya untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau dia nak tunggu sampai 2027, umur dia sudah 102 tahun. Dia masih ada kah waktu tu? Masih sihat kah? Otak dia masih berjalan kah? Susah nak tahu. Memberi jawapan penasihat tidak rasmi kepada empat negeri itu hanyalah untuk PAS memanfaatkan pengalaman dan pengaruh beliau.
Di samping Tun Mahathir sendiri melihat ia sebagai platform agar suaranya selepas ini lebih didengari. Iyalah kan, dia bukan ahli parlimen lagi. Suara dia dah jadi suara orang kampung. Tak jadi suara di parlimen, tak ada apa-apa kesan pun. Menjadi penasihat tidak rasmi seumpama Perdana Menteri tidak rasmi juga bagi empat negeri berkenaan, kata laporan ini. Yang mungkin berlaku dengan kedudukan tersebut ialah pengikut dan penyokong Tun Mahathir barangkali lebih dulu terbuka peluang untuk berniaga atau mengemukakan apa-apa proposal kepada empat negeri ini sebagai tempat untuk peluang mencari rezeki. Kedua, selagi ada Mahyadin Mak Jasin selaku pengurusi PN dan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang yang merupakan dua tokoh utama dalam gabungan blok pembangkang itu, ruang untuk Tun Mahathir menguasai PN boleh dikatakan sentiasa tertutup dan tak ada harapan. Ini kerana Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Mak Yassin juga sebenarnya teringin mau jadi Perdana Menteri. Seorang untuk kali kedua dan seorang lagi untuk kali pertama. Malah Hamzah Zainuddin sejak kebelakangan ini sudah ramai yang memanggilnya PM 11. Artinya sebelum PRU 16 akan datang, kalaupun kiranya PAS sedia untuk menjadikan Mahathir sebagai ahli parlimen semula dan meminta mana-mana ahli parlimennya yang sedia ada meletak jawatan, laluan mendaki kerusi Perdana Menteri tidak mudah untuk bekas pengerusi pejuang itu kerana Mahyadin dan Hamzah Zainuddin mustahil akan memberikan sokongan. Jangan lupa, di sebalik PN, Perikatan Nasional mempunyai 74 kerusi parlimen, 31 daripadanya adalah milik Bersatu dan hanya selebihnya itu adalah milik PAS. Silap-silap dengan kegairahan yang keterlaluan untuk menonjolkan semula Tun Mahathir, itu hanya akan menyebabkan PN sendiri berpecah dengan sendiri otomatiknya. Ketiga, perubahan kerajaan sudah jadi mustahil berlaku sebelum PRU 16. Berikutan ikrar dan komitmen GPS di Sarawak untuk terus menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal. Tak usah sembanglah. Tanpa sokongan GPS yang mempunyai 23 ahli parlimen, cita-cita menukar kerajaan oleh blok pembangkang hanya sekadar santapan berbual-bual kosong di kedai kopi saja tarafnya. Tambah kukuh kedudukan kerajaan ia terus disokong mantap oleh UMNO yang dipimpin oleh Zahid Hamidi pada ketika ini. Keempat dan terakhir, of course, pastinya ini dia poin keempat dan terakhir, ialah detik paling dekat untuk melihat kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan, khususnya kerana komitmen sokongan GPS itu ialah pada PRU 16 tahun 2027 akan datang. Tun Mahathir sekarang berusia 98 tahun. 4 tahun lagi usianya 102 tahun. Memanglah tidak mustahil untuk Mahathir masih ada dan masih hidup pada tahun 2027 itu. Tetapi dalam usia sebegitu, sudah tentu beliau tidak mampu lagi untuk memikul tanggungjawab yang lebih berat. Jangankan sebagai Perdana Menteri, tugas sebagai ahli parlimen pun mungkin tidak berupaya lagi untuk dipikulnya. Kalau diletakkan juga bertanding, besar kemungkinan pengundi sendiri secara berjemaah lebih dulu menolaknya, mengulangi kekalahan di Langkawi sebelum ini, kerana rakyat secara umumnya tahu tentu mahukan wakil rakyat yang boleh berhikmat, bukan yang memiliki ciri-ciri tenat. Dengan empat sandaran di atas itu, mungkin bolehlah dianggap terlalu takbur atau cuba mendahului takdir jika menghukum mustahil. Tetapi dengan akal yang ada, tidak salah untuk mengatakan hampir mustahil bagi Tun Mahathir untuk boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Lagipun, asyik dia dan dia saja. Malaysia ini nak jadi apa? Kata Sabudin Husin, 19 September 2023, diterbitkan di sabudin.com.net.
Denyut Nyadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.